Selanjutnya pemotongan ayam. Akan ada orang hidang ngapang tentu hendak kau pulang kulai. Tengah Raden Tujung, ayo Raden Tujung peta sadang casting baik diawi. Bahkan tengah kau kai hilang di tengahmu dari kita. Bahkan datang tengah kau katiluk sabung. Saya kena tahu. Bahkan datang tengah kau katiluk kau kata kau tumbang betul deh. Ya, di sini. Oh,
pegang. Jadi lagi makan. Cuman hello. Jadi iya. Nih di desa Marak. Yo. Ya. Bisa. Hai guys, jumpa lagi sama kami Bayi Samuel Rockson. Ini kami lagi ada di Desa Tumbang Marak, kecamatannya Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini ada upacara ritual melepaskan buaya lah. Ya. Biar Kisur yang akan menjelaskannya. Iya. Nah, sekarang kita mau lepaskan buaya. Buaya nanti kita lihat, karena saya belum memanggil orang yang di bawah lah. Iya. Tandanya ada bapaknya, ada kakeknya, ada keluarganya. Karena dia itu kan diketemukan oleh di bapak Anda ini, namanya Ilo. Yeah. Nah, katanya. Jadi waktu dia menjala cari ikan, dia lihat. Nah, dia lihat. Langsung dia tangkap. Dia ketemakan. Dia kasih apa namanya itu. Cari ikan kecil supaya dia nggak lapar. Nah, jadi dia hidupi. Nah, jadi mereka itu dipelihara. Sekarang, nah, karena dia mencari apa nama itu ritualnya atau syaratnya untuk apa juga kita tahan dia, nah makanya kita turunkan pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini yaitu sesuai dengan permintaannya, yaitu satu bulan limbut, yang bulan limbut itu bulan di langit. Nah, memang permintaannya, nah orang Jawa, karena kita juga kemarin mencari, nah kalau ada mimpinya dia kan cuma mereka ada katanya juga kemarin. Nah, orang dari bawah itu mencari anaknya, tidak anaknya. Nah, sekarang kita panggil mereka bagi yang kita kemarin. Nah, jadi dia datang dari Sungai Seramang. Dari ini dari Sungai Seramang. Ya. Sungai Seramang atau Ketimpang Ketingan. Ketingan. Dari Hulu Ketingan. Ya, kalau di Hulu Ketingan itu namanya itu disebutkan ada bagian dari orang Tubang Kahayan, dari orang Laut. Tapi kita tidak mengganggu mereka dan kita pelihara. Supaya mereka terhidup bersama manusia, melihat manusia. Ginilah keadaan manusia yang namanya batang danum pinjam tingan. Nah, ini ritual yang kita sajikan buat tenunan mereka. Kita kasih leman, atau kasih lempak dengan permintaan ya wadai, susu yang seadanya dengan ketan, dengan telur ayam, serta ayamnya. Ayamnya kemarin diminta 3 ekor. Sekarang ini ada bapak Ujang atau bapaknya Ilo, mama Ujang ini, mereka siapkan satu ekor. Saya juga itu dengan kerendahan hati, saya menyiapkan satu ekor juga untuk orang di bawah. Karena kita ucapkan terima kasih dengan yang kuasa, mereka tidak disiasiakan oleh manusia dan kita tidak bermusuh. Bahkan kita minta rezeki dari mereka. Seandainya rezeki itu kan kita tidak lihat, misalnya ketika doa kita, walaupun kita tidak masuk ke apa, nah di tengah kita, tapi ini ritual yang kita turunkan mereka untuk ke bawah, supaya orang bawah mengambil mereka, mengiringi mereka sampai ke tempat tujuan yang nama di Sanamang. Ya, saya kira demikian yang saya sampaikan. Silakan kamu bertanya dengan Ilo dulu. Oh ya guys, sebelum melanjutkan videonya, kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami Bayi Samuel Rockson. Nanti otomatis yang tahu juga guys, kita saksikan videonya. Ya, kaya besok nyeluk pokoknya terangamu tak berapa ngapain kek, kaya kek. Kaya yang berpunggulau, kaya yang tinggal kaya lapar bang, kaya satu. Tapi kan,
mari apa ada bik mek tarung lapang bakat tanang tata bakat tata lapang tata lapang nek tuket petang bahat tuket pakan tetep mas mas dari miras kirang lapang petang habang tata kuha di dok pulang lapang lewat sebar apa tanjak bedo petak nok habang radik kawang kusang dengan kinyang kade dekon tekan pula apa habang kade tek para ate tata pe ade ku pamujang ina mujang kawan ati nak je apa merung ratu kawan ati ya akan dimiti bibi tek warga apa to pakan pula kepada bang bang ila pada bang dilo apa ni kapenya Temukan buaya biar bercerita awal ketemu. Udah ya. Awal ketemunya pas meluta ya. Pas menjala. Terus di dalam rumah tapi lihara dapat berapa bulan? 7 bulanan. 7 bulanan pada hari ini mau dilepaskan. Oke, makasihlah. Semoga bayi doain, semoga beliau dan sekeluarga diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Di upacara ritual ini ada bakar kayu baharu, terus ada air baram, air kopi, air mineral, ada ketupat, ada ayam yang sudah dimasak, terus ada kue dan yang lain-lain. Ikam tinggal rosak nanti hitung tiri kalau kau nampak beragam teluk tujuh. Amerika kalau ada teluk tujuh mesti kuasa kalau beda. Baik, jadi saya balik ke tempat banyak. Ini tu, jadi ulah tarik keluarga. Tanda buitin, kau tak. Terima kasih.
Ayo pulang petau, turun nyuruh ulakan pimpinan jenjang balai masjid pada pagi dan peka rupalah akan pasak. Kata lima, kabar barak, kabar ujang, hidang ujang, kabar utang, ringan tingang, anak ini, anak saya, anak itu, burung natu, lupa nabang, kabar dahai, lupa nabang, foto, dia umat, lupa pimpinan. Ini Gansis, buahnya sudah dikeluarkan. Ada juga tambah. Oh, so pakan kayaan, tidak penembangan apa tambang cari pulang kurang apa apa kawatang neng kisang lah terus kerang. Kawan nak itu burung natoi, pula jahai, pula kumbai, pula beti, pula kai, harus sini lagi. Ya, tu batas kadang. Ayo kangaha lo peda. Inang apang tatu hiang di sini kang lapor bang kalau rawang ada puasa ada apa peda. Ini ulun mering mayang kai. Tak mohon tak kabatang dalam menjam tinggal apa mahik di lebang. Lo mering mayang kai. Ya, patingan kalau ketima poinan. Tadi mak nak kapinan manu kidang dalam tinggal barak cepat saya bari perut saya terhi ke berapa apa jari. Kiri, kiri tadi tadi tu upajan uju kuno na uju desi uju babang uju jari apa kabo jari. Apang ujang ngedang ujang di belum kalau kenal. Tuket ngentang bahak belum selamat sedang kaya saya ajak nak baca sekarang kawal utang dengan tinggal anak itu rumah tu ibu saya kan hang. Tu ketima poinan. Amala ko wa maru peda de tayang pinan pada kada kupai ara kada pada kada kupai kah ba pada kada pada kada tutup ya kada kada ba kada pun tak ring pinan apa nama pada maru pinan tu kalau kada balih meke ka balih nyulang tu ada ki upum panjang mangan nanam be kula borong ini hese kada mang tak panjang tu 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 masak baru puluh neng tu ka kita iki batang dalam kuning lo kada bang jahaga jadi tu ka mering mayang banyak dalam. Ika sapa sapa ya kalau terok tunjung, terok tunjung. Abi kau dah sembang panjang, kau alam kau kena foto tegi beli bu. Amu pernah tetek batang terbang bab tebu kau masih duduk kat tempat kapinan. Dok mak ika sapa ajam jaka jadi kita ajam di pulang berdar tak saya bulan kau ajam aku pernah mengenal kau sampai ribut kau. Kau boleh halian. Mangat kalau dah daun kalau pedak ni ngagah kau. Kau ngagah kau boleh halian. Ingat tu kau tegi kutur nyahuk teruk kerja bulan bang kapinan. Nunda mungkin tali kaju kepanjang ujuk kau ni ujuk DP ujuk gabang. Ujuk DP, ujuk koka hasa, ujuk gabang, ujuk jari. Jadi DP dah kabur jari, saya pecah pada suang. Kawan utang dengan tinggal. Abang, ujang, ujang, ujang tu. Ya. Jadi, iya, tengah ini ke? Kau pegang? Iya. Ya. Oh, eh, sepuluh nekak. Sepuluh nekak. Itu untuk apa? Balak tu. Iya, balik, iya. Iya, balik, iya. Dulu masih kecil dapatnya lah. Ya. Akang kukaya anak dan anak. Akang ikan per hari ketara kotwe. Kawan akan ngai. Wadah. Akan mata sarang lu beda pada ban kada ban batang nepen akan mandai de mara akan ukup papuham ulah betin satu yang mau jujur rusang elah hantu marunen kita mampang dada tu belum buka ya be itu sabang tu ya
kasih kerincingan. Dia kami hawe dia kan. Ini kan penting lah. Ada apa tadi? Ya. Tu ikat tu gerung bulau. Dia merik merah apa watakmu? Akan mana mana do pena ni. Abi ikat tu dia akan mesti dia. Tu apa nambang lapor nambang batang kepen pemohon ikau apa tu. Tangina mesti ada. Oh, gabin datang, sapang, gabin pelanda, gabin separi, gabin sapang hidang tu. Tu penting pinang mu, penting kau. Umba lili semiang, mana sasak temu kamera nari seteng akan batak nen. Ina umur panjang nak pun nama deh. Ina umur panjang tahu melapang mangan sanang beri buang serta lapang beri lebih tak tahu di hidup sama anak dan biasa mengetahui lapang kita dengan lapang batang sabar. Kalau ada ada hatang lapang nama saya beri mulak lapang tasin batu dia udah beri beri dari apa lapang beri beri apa lapang tu. Ya. Jaka rusin amalan indang apa ada kana ada apa ngapip dayut. Jaka rusin kana serta besar kita ngetek itu akan dengan pak rezeki tua kamu. Ikau dia ngetek itu. Jadi aku dabang laku asik laku penyang laku dabang. Akan apa ngapa batang tu punya. Cuma. Tu aku dosa. Hatta buras badan garing garuk laku dabang juga kau tu pedeng pedang tu. Kamala kalau pena tu kudu ning mah kurang. Kata nak pemujang nang ujang teh kau. Akan usai anak diri dia. Penyang aja di nem balak petang dia nanti kita binti ngala apa tahu kata apa dia kata bahasa kubur dan kata bahasa bahasa ikat apa dia pedak ni. Dia bukti ni mah niting dia dia bertitang dia mah niting dia meliput tarung matang lapor abang abang kupaya rana atau kai ina rana tu kalau kupaya pamujang anak jam kalau kado teh pai tu kalau kau inang ini teh bb teh ulas kan abe buang kita kepada bang kalau mana tidak tu mestinya tadi ada cuma kepada bang kata besar mata tu penyang jadi aku balik ke siapa siapa ikan telok tujung ikan tu siapa siapa telok tujung teh tu tema nunggu kalau telok tujung orang yang barang tu bagi barang tadi itulah kenapa tu tak kanu tak batang ni dan tak sedekah tanam kita kompik dalam kompik Thank you.
Atau tubangan ni aku malah kami hidup putung hitam sebagai tubang petang dan merokok nah kayak hitam putung. Batang dalam apa manyang apa talang batang dalam burang burang batang dalam apa paling penting batang dalam setinggi batang dalam kita kurangkan kenal apa jadi
lah penyang berapa lah kau datang kayak kapang ujang 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 kau datang dengan kabar buhai pulang binti malam hari kuruk hamran kerak kerak ham berpindang berpindang kau dia berbeli kau makan kau berbeli berbeli. Jadi kan yang kita tu batamu yang kurang lah batamu. Nah ini laku nabang balas sambil kerakingmu balas rusuk tukamu balas suang etang kalau kabang lah mikir tegi kau utang dengan tinggal kau lakin jekar huang. Abang sakula natu siang berapa jang waktu gue waktu akak membak natu nyoi. Abang di mikar da kana pusing eteng da kana kempok ka sapa de pada ayu ulun natu nyoi. Oh mata. Datang ada. Eh kana ko nunggu tadi da nau. Oke salah. Gara arek yang da tau gitu kita vaksin gitu dulu. Apa ngerada? Akan terok tunjung barang tuna akan terok tunjung terok tunjung dia ya, tahu tadi seturi dan ukai tetegi ika raden tunjung lupa lama lupa apa kebotok lupa 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 lupa. Sungai Katingan. Ini di desa Tumbang Marak. Kita babasu. Yeah.
Jadi dilepas nanti suatu saat bisa ketemu lagi. Nah ini dikasih ikan, ya, ikan apa tuh ikan? Alak seluang, ya. Ikan alak seluang, ikan bilis. Itu dah hai tabok dia, itu hai tabak tu nanti tu labi lang kan, dia labi tapi, kita ni. Nah di situ hai tabor na, tabor tengah miring bayang lalu induk ye deh. Tadi tu dah tegi tali tapakan lah. Kita ada berjanji ketika ada berdekat amo sampai kita ketika. Hasilnya ya, semenget. Ya, ini hasilnya semenget hamoruan. Baruan ya. Nah, hamoruan yang kita antarkan orang ini ke bawah tak ke bawah sana ya. Yang namanya lubuk hanare menatati ben karena kita tidak bisa akan kita menelusuri itu karena kita jauh jangkauan. Siapa manusia apa apa kalau lain babin tabur. Nah, ini namanya ini ada satu yang nanti tuh buntutnya ya, buntutnya eti akhirnya lah. Satu-satu itu hari ten. Hari ten itu yang putus itu namanya untuk ke depan. Ke depan. Ya siapa tahu itu apa Anda ini. Nah, punya mereka ini yang tamak itu tadi yang kita mengantar makanan mereka ke bawah ke mereka itu panggil orang tuanya, panggil nenek moyangnya, panggil keluarganya.
yang datang kita tidak melihat mereka, yang mengiringkan mereka itu. Nah, ini ada satu yang lebih ini, tapi ada yang ada satu yang titiknya yang putih itu jernih. Nah, beras itu yang di belakang juga. Nah, itu namanya buntut. Buntut itu berarti akhir. Tapi siapa tahu kita akhir nanti Bapak Randa, kita bukan sesegera mungkin. Yang hidup ini kita tidak mungkin, orang manusia ini kan tidak ada punya apa nama resah, jadi payah dengan anu. Tapi mereka itu kan dengan doa kita, walaupun kita yang saya bilang itu kan kita tidak masuk, kita dengan yang kuasa mendekat menyertai punya mereka ini, yang dengan bapaknya, nah sepupunya atau adingnya, kakaknya, mudah-mudahan itu ada kemudian kita tidak ada. Ya. Nah, dia itu dengan jerih payahnya, enggak tahu hari hujan, enggak tahu itu hujan panas, keluar malam, masuk hutan, keluar hutan atau sama mencari yang kurang. Nah, mudah-mudahan rezeki itu kalau orang kita enggak lihat. Nah, orang yang kuasa memberkati dengan ritual kita hari ini. Nah, karena itu ada anunya. Ini ada yang satu untuk setengah. Nah, mudah-mudahan rezeki itu untuk Pak Randa. Nah, dengan Mama Randa, dengan Bapak Ujang, Induk Ujang, dengan keponakannya, dengan cucunya, yang kita mintakan dengan orang yang di bawah tanah, yang di bawah di bawah air, bukan di bawah tanah, di bawah air. Nah, lebon jatah dewa penda, mereka memberikan kuasana imbalannya, tapi bukan mereka kita lihat kayak manusia lah. Nah, itu rezeki mudah dengan namanya untuk memberkati pekerjaan kita hari ini dengan ritual yang begini, yang dengan bapak ibunya, memberkati anaknya, cucunya, dengan keluarganya, sedemikian rupa menghilangkan waktu dan tenaga siapa tidak atau memberikan yang perlu. Nah, inilah yang kami sampaikan pada hari ini untuk ritual itu menurunkan orang yang di bawah, dan di bawahnya kalau namanya orang kerunin ini baik, tapi karena orang di bawah itu jatah dari pendak, siapa tahu nanti kalau saya bilang orang di bawah itu minta keperluan dengan kita manusia, siapa tahu dengan Bapak Randa, Mama Randa, siapa dengan Bapak Ujang, Ade Ujang, oh inilah mudah-mudahan yang kuasa memberkati dengan kuasa yang kita akan tengokkan. Nah, mereka itu dengan imbalan yang seiring dan sejalan dengan pekerjaan kita hari ini. Ya, saya kira dengan demikianlah yang disampaikan saya, yang untuk pengantar orang di bawah tadi menyusui bapak ibunya, mertuanya, kakeknya. Nah, sedangkan orang di dalam lebu pendak namanya Teluk Tunjung. Teluk Tunjung. Nah, Tunjung itu Tunjung Sebu Tarung, Sebu Tunjung Utung Uku, Tunjung Sebu Sita, Abang Ujang, Indang Ujang di desa Tumang Marak. Akan tegeran ulun libu nae danum tegeran kuno tapun terima bulah hamdan di tuh jenjangku proses nado kepingan barugi bari itu kepat jaga tahu kita tidak kasih orang namanya kita berusaha akan mencari rezeki, tapi kena orang di bawah itu kami minta kuasa. Nah, mudah-mudahan itu dengan kuasa itu dengan anak keponakan Bapak Ujang, Mama Ujang ini. Nah, ke Teluk Tunjung itu orang di bawah itu ramai sekali orang membawa, mengambilkan mereka itu. Mudah-mudahan itu yang kuasa memberkati untuk kita dengan kuasa yang kuasa itu untuk dengan berkat yang kuasa untuk berkat yang berlimpah dengan berbahagia. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Nah, pada hari ini untuk melaksanakan ritual upacara dengan membawakan orang ke bawah sana. Ya, oke. Okay. By the way, semoga beliau betul diberi sekeluarga diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Bila ada kesalahan dan kurangnya di dalam video ini, ucapan Bayu baik yang terasa maupun yang terasa mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.